kemarin kita menemukan paketnya kalau pas ditengok hasilnya gue ya setelah naik motor ada 1, 2, 3, 4 ya setelah diantar orang tuanya oke ya sekolah naik angkot naik sepeda ya ada oke nah kamu nanti pulang jam berapa? Yang keras. Oh, ada suaranya loh. Terus sudah dikasih tahu sama guru kemarin. Dia tanya apa aja? Satu. Tidak boleh ada. Oke, terus. Yang terjadi adalah ketidakdisiplinan. Maka saya ingatkan ketidakdisiplinan. Ketidakdisiplinan yang paling kelihatan adalah dari biasanya justru dari guru-gurunya. Masa ingatkan contoh yang paling konkret, lihatlah ini nggak ada yang 1 meter. Ini bagian dari ketidakdisiplinan. Ini simpel ya, tapi ini serius ini. Ini simpel tapi teman-teman nggak ada yang aware, nggak ada yang peduli ya. Jadi sebenarnya yang selalu saya ingatkan itu konsep ngomong itu semuanya gampang, maka di lapangan harus ada. Maka saya mulai hari ini saya minta laporannya nanti harian. Tapi seluruh sarana prasarana memang sudah disiapkan, relatif siap. Anak-anak tadi juga diantar, ada yang pakai sepeda motor. Tapi ada juga ya, anak sekarang ternyata jalan 1 kilo, 2 kilo itu jauh banget itu. Kalau saya kok dulu rasanya nggak jauh ya segitu ya. Itu sebenarnya mereka bisa akan lebih sehat. Tapi oke, tadi model sistemnya juga bagus, ada yang luring, ada yang di rumah ikut daring, sehingga mereka bisa bersama-sama melakukan proses belajar mengajar. Dan satu lagi sebenarnya saya harapkan, kalau tidak paham, itu prosesnya sebenarnya. Memahamkan anak-anak dalam proses belajar mengajar itu bagaimana caranya. Maka saya dorong Bapak Ibu Guru agar semuanya aware, peduli sama siswanya dengan cara yang gampang diajak komunikasi. Sehingga nanti masyarakat, anak-anak itu akan bisa lebih paham, mengerti, tidak takut untuk bertanya dan cepat. Ya, oke, makasih ya semua ya. Terima kasih. Cara, ya.